Hidup ni, kalau cetek ilmu, sakit. Pun, kalau kamu nak hidup senang, cari ilmu banyak-banyak. Kalau kamu ilmu tinggi, orang akan tunduk pada kamu. Bukan sekat tunduk pun, sujud pun boleh pun. Ingat pesan bapak ni pun. Pada 376 sebelum Masihi, Raja Iskandar Zulkarnain telah menakluki benua India dalam peperangan Baginda yang terakhir dengan Porus. Kemudian dari itu, Baginda telah berkahwin dengan Putri Syahrul Bariah atas amanat Nabi Allah Khidir. Maka dari hasil perkahwinan itu lahirlah Raja Suran, seorang raja yang tegas dan berkarisma dalam pemerintahan kerajaan. Saudara sekalian, ini sejarah kerajaan Tok ni. Menurut sejarah Melayu, Raja Suran yang berketurunan Iskandar Zulkarnain itu turun ke dasar laut dan berkahwin dengan Putri Mahtabul Bahri, putri kepada Raja Ahtabul Ad, raja yang memerintah kerajaan Basram di dasar lautan Hindi. Hebat tu. Dari darat turun ke laut, kemudian ke darat semula. Dua alam tu.
keturunan baik-baik. Mulia sungguh Tok Puan ni. Ini bukan cerita Tok Puan cerita suka-suka. Tok Puan bila dapat amanat dalam mimpi, dia mengkaji dulu. Bukan main serkap jarang saja. Dia kaji kitab lama, dia kaji sejarah. Ini sejarah Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka pun cetak buku ni. Kalau kau orang mendustakan gagasan Kerajaan Laut Tok Puan, bermakna kau orang menafikan sejarah Melayu. Siapa kau orang nak menafikan sejarah Melayu? Sesungguhnya benarlah kata-kata Ayah Joe ini. Justru marilah kita bersatu padu di bawah naungan Kerajaan Laut yang akan menjamin kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Saudara-saudara sekalian, apabila kita di bawah naungan Kerajaan Laut, kita dah terlepas dari hukum dunia. Ibarat sebelah kaki kita sudah masuk syurga. Ha, dan hubungan sesama di Kerajaan Laut halal. Halal macam mana? Kamu orang muda bukan? Tentu ada gejolak nafsu. Tok Puan faham. Sebab itulah dia beri keistimewaan kepada rakyat Kerajaan Laut ni, boleh melakukan seks sesama sendiri dan juga boleh bertukar-tukar pasangan mengikut citarasa. Tak payah kahwin? Maksudnya seks bebas? Engkau ni, kahwinlah tu. Tok Puan dah jamakkan akad nikah untuk semua rakyat Kerajaan Laut ni. Yang tukar-tukar pasangan tu bukan seks bebas. Itu falsafah barat. Salah tu. Di bawah Kerajaan Laut boleh bertukar-tukar pasangan dan juga boleh melakukan seks mengikut citarasa. Kalau kita berada di luar naungan Kerajaan Laut, benda-benda tu semua haram. Kita tak boleh buat benda-benda tu semua. Kau ni Kimi, banyak tanyalah. Ikut je Ayah Joe tu. Aku nak tahu je. Tak apa, Lip. Dia cuma nak tambah ilmu je. Ayah Joe memang suka berkongsi ilmu dengan orang-orang muda ni. Sebab itulah dalam amanat Tok Puan, dia suruh mencari ahli-ahli yang muda belia. Tak guna cari ahli-ahli yang dah tua. Hati dah keras, degil. Yang muda belia ni lah yang bagus. Ada semangat nak belajar. Berikan Tok 10 orang pemuda. Tok akan goncang dunia ini. Mulai hari ini, saat ini, Tok isytiharkan pulau ini pulau merdeka. Dari pulau ini, kita akan merdekakan seluruh tanah-tanah ini di bawah naungan Kerajaan Laut. Merdeka! 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 Hidup Tok Puan! Hidup Kerajaan Laut! Merdeka! Aku bukan tak yakin dengan Tok Puan tu. Tapi ada juga benda yang aku terfikir nak tanya. Oh, asal tak tanya? Gila ke kau? Kalau aku tanya banyak sangat, nanti Ayah Joe usia aku semacam pula. Apa benda kau nak tanya sangat? Tak adalah. Benda-benda macam biasa je. Macam sembahyang. Kita semua ni tak payah sembahyang ke? Ha, apa yang kau nak tanya pasal sembahyang? Eh, Ayah Joe, tak ada apa, saja je. Apa saja? Tanyalah. Tanya. Macam ni. Kita semua ni tak payah sembahyang ke, Ayah Jo? Kau ni Kimi, fikir remeh sangatlah. Aku nak tanya kau. Kenapa kita kena sembahyang? Sembahyang tu sembah Tuhan lah. Kenapa kita kena sembah Tuhan?
Sebab Tuhan lah yang buat kita semua ni kan. Tahu pun kau. Sebab Tuhan lah yang cipta kita, jadi kita ni hamba. Betul? Betul? Dalam dunia moden ni, ada tak lagi sistem perhambaan? Rasanya tak ada lah. Memang dah tak ada. Tak payah kau nak rasa-rasa. Engkau tahu siapa yang membebaskan umat manusia ni daripada sistem perhambaan? Tok Pun. Ya, Tok Pun. Tapi apa kena-mengena dengan sembahyang tadi tu? Apa kena-mengena? Kau orang ni memang bengap lah. Talib, kau terangkan pada diorang ni. Sini lah. Kalau korang betul-betul nak tahu, Tok Pun lah yang buat perjanjian dengan Tuhan untuk membebaskan kita semua ni dari sistem perhambaan. Siapa yang dah duduk dalam kerajaan laut ni, korang tu dah dianggap bukan lagi hamba Tuhan, tapi kekasih Tuhan. Ha, sebab itulah siapa yang ikut kerajaan laut ni dah tak perlu sembahyang macam orang lain. Itu semua ritual. Isi tak ada. Kau tahu apa itu ritual? Tak tahu. Ritual tu perbuatan je. Yang penting falsafah. Kalau kamu dah diangkat menjadi kekasih Tuhan, kamu hanya perlu sayang dan cinta Tuhan dalam hati saja. Yang tunggang-tunggik tu tak perlu. Kau, dah berapa lama kau ikut aku dengan Tok Pun, Kimi? Adalah 2 tahun dah. Kenapalah kau ni bengap sangat? Kau tengok Talib tu, baru setahun je dah banyak dia dapat daripada apa yang kau dapat ikut 2 tahun ni. Kau tahu kenapa, Kimi? Tak tahu. Sebab dia yakin. Dia yakin dengan kebenaran. Bukan macam kamu, banyak sangat soal. Hati kamu tak bersih. Dah, aku datang ni nak beritahu. Malam ni kita ada perjumpaan dengan Tok. Ingat, jangan lewat. Tok nak bagi kita azimat malam ni. Kau perhatikan sikit-sikit Kimi tu. Kenapa eh, Jo? Aku ada maklumat. Dalam kumpulan kita ni ada spy kerajaan. Macam James Bond tu. Kau ni Talib, buat lawak tu biarlah kena dengan tempat. Tak adalah. Nak buat apalah spy tu masuk grup kita ni? Sebab ada orang kerajaan yang tak suka budak-budak muda macam kau ni ikut kumpulan Tok Pun. Diorang takut. Takut kenapa pula? Diorang takut kau orang melawan dia. Diorang takut kau orang tahu yang kerajaan ni menipu kita selama ni, dan kau orang akan ambil alih kuasa. Jadi apa yang saya kena buat? Kau perhatikan sikit-sikit ni. Aku syak dia tu bermuka-muka. Dia itulah baruah kerajaan. Mendapat amanat selepas upacara zikir kita malam semalam. Kita mesti bersedia
mempertahankan kerajaan suci kita ini. Dengar tu semua. Tok pun dah bersabda. Kita semua mesti bersedia. Sedia untuk mempertahankan kerajaan suci kita ini. Saudara-saudaraku sekalian, ada pihak dalam kerajaan yang mahu menghapuskan kerajaan laut kita ini. Diorang nak tangkap Tok Pun, pemimpin suci kita. Kita semua mesti angkat senjata. Kita jihad! 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 Sebelum tu, kita perlukan lebih banyak lagi senjata. Senjata api. Kita juga perlukan banyak lagi duit untuk jihad kita ini. Duit lagi. Apa kau cakap gini? Adik, jom. Dah lama aku perhatikan kau, Kimi. Aku tahu siapa kau. Apa ni, Ayu? Saya tak faham, ah. Kau baru ah kerajaan, bukan? Hah? Kau lah yang bagi maklumat pada kerajaan tentang kumpulan kita ini. Kau belot. Tangkap dia! Tangkap dia! Kau orang semua jangan terpedaya dengan si Kimi ni. Dia belot! Dia dah beritahu pada pihak askar yang kita ni jahat. Sekarang askar datang nak bunuh kita semua. Ini semua pasal kau, Kimi. Tangkap dia! Kelaka, kami ni! Wey! Wey! Kebutalan aku, wey! Wey! Kalau apa-apa, wey! Saya tak salah. Saya tak tahu apa-apa. Apa ni, Ayu? Kau jangan berdalih, Kimi. Aku dah tahu segalanya. Apa ni, Ayu? Saya tak faham, lah. Masa kau dah tamat, Kimi. Apa semua ni, Ayu? Dengar sini semua. Ini adalah balasan bagi pembelot pada kerajaan laut. Ayah Jo, berhenti! Kau dah hilang akal, Talib. Kau yang hilang akal sebenarnya, Parjo. Parjo? Parjo? Parjo. Ya, dia ni Parjo. Kalau korang semua nak tahu, dia ni polis satu Malaysia tengah cari dia. Kerja dia tipu orang macam korang semua ni. Siapa kau, Talib? Akulah baruah kerajaan yang dia takut sangat tu. Kau nak buat apa, Talib? Kami ramai, kau seorang. Serah diri kau, Parjo. Yang lain jangan campur. Pergi balik semua. Jangan pedulikan cakap dia tu. Serang! Cencang dah kasi putus. Letak pistol kau, Parjo. Kenapa nak takut dengan senjata? Kan Tok dah bagi azimat. Kau jangan dekat, Talib. Aku letupkan kepala orang tua ni. Jo, kenapa kau nak letupkan kepala Tok, Jo? Janji nak cuti-cuti Malaysia. Bali, Hawaii, island hopping. No man is an island, Jo. Lepaskan dia, Parjo. Dia tak pernah susahkan hidup kau pun. Dia orang tua gila je. Kalau kau bunuh dia, sia-sia je. Talib, kenapa kau kata aku gila, Talib? Sampai hati kau, Talib. Dah, Atok. Jom! Jangan mati dulu, Jom! 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 Ada lopin, Jom! 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 Ayah, Jom, jangan pergi, Jom!
Dah lah Tok, jom ikut saya balik tu. Maka isteri mendapat 10 pahala jihad.